Yusril ke depan Hanafi kembali lagi. Masih ada Yusril datang Ivan. Menjinakkan bola angka sudah Ivan. Kembali bola-bola itu cerdasan perutan bola. Tentang bola masih ada Dani kembali reserve untuk berpesertaan dari Ivan. Sempurna tapi healthy kembali lagi. Hanafi kembali lagi blok ke depan diserang oleh panel datang Dandi. Sudah ada Ivan angkat diserang oleh healthy. Backtack dari Ivan masih masuk kembali penempatan bola backtack dan ada Sony kembali beradang kembali Hanafi. Padang sudah hadirin 8-16 separuh angka sudah tertinggal, separuh angka masih memimpin kanan hadirin. Ridho tertuju kembali lagi bisa satu umpan kembali lagi Hanafi. Kandas penempatan dari Hanafi tak mampu Hanafi kembali lagi untuk menyeberangkan bola ke 9-16 masih kembali 9-16 9-16 angkat dari Yusril ke depan Hanafi kembali lagi Lundun lantas sudah kembali pertahanan break dari Putra Ribon dari saudara poin berangkat poin 17-9 masih kembali 17-9 tertuju kembali angkat sudah datang bola-bola cepat masih ada Yusril datang Ivan hat-trick tipu daya jual malnya Ivan kan saudara membongkar kembali pertempat dagingnya di sana poin sudah menjadi 18-9 tajam terada Rijal panel tak mampu panel kembali untuk menyeberangkan bola 19-9 hadirin masih kembali lagi 19-9 pada kenyar sesaudara tinggi datangnya bola angkat dari Rai panel terlalu masih ada Jamil ke depan dari Hanafi angkat dari Dayat Hanafi kembali lagi masih membendik gemas triple terjadi long ball terjadi hadirin masih ada Ivan kembali untuk menjinakkan bola angkat sudah Ivan kembali block out pada kenyar perempatan bola dari Ivan dan saudara membongkar paksa kembali pertandingan dari tim Putra yaitu Putra Ribon 29 hadirin masih kembali 29 Rijal angkat panel Dandi kali saudara masih ada Yusril Heldi datang backtack dilakukan sudah ada Roy kembali untuk angkat hadir Khairul triple diserang oleh Jamil tertuju kembali lagi Yusril ke depan dari Heldi datang dari Dayat masih ada bola muntah terjadi kembali lagi Dayat off kembali tercatatan perutan bola terujuk kembali ke Khairul masih mempan diindahkan triple diserang Dandi masih lembut kembali datang diserang oleh Ivan terbaca pada akhirnya di sadirin 21-94 dagingnya saudara 21-9 masih kembali ke 21 delapan kembali abal memanjang serbit dari Heldi terlalu kuat serbit dari Heldi per 10-21 masih kembali 10-21 dari bola masih dimiliki para pemain milik dari Putra Ribon panel angkat dari Ivan ke depan dari Heldi datang Hanafi masih belum sempurna perempatan bola dari Hanafi karena saudara memanjang pada akhirnya perempatan bola dari Hanafi 21-11 melesat dengan pasti Yusril tertajam datang Ivan masih mempenditan ada Rijal dropshot Dandi tak mampu Dandi kembali untuk menyeberangkan bola 22-11 hadirin masih kembali 22-11 tinggi datangnya bola kembali resip yang sudah pasti angkat kembali dari panel mempan Roy kembali untuk menyeberangkan bola namun overnet karena saudara Roy poin pada gamenya 23-11 23-11 hadirin masih kembali lagi 23-11 Hanafi tertuju kembali lagi Rijal satu umpan kembali lagi Dandi mamun kandas pendek Dandi empat kali bola berputar pada akhirnya di saudara poin 24-11 di saldirin 24-11 pada akhirnya di saudara kembali lagi Hanafi tertuju memasukan Dandi triple terjadi hadirin masih ada Dayat angkat sudah Yusril dikawal ketat Yusril pada akhirnya di saudara tak mampu Yusril pada akhirnya sudah 12-24 masih kembali 12-24 tinggi datangnya bola angkat dari Hanafi ke depan datang bola-bola cepat namun masih belum sempurna terlalu menyeleng pada akhirnya dirin masih terlalu kuat pada akhirnya di saudara poin sudah padanya dan di ageng tertuju ke depan Yusril masuk kembali pernah hasil 25-13 game set yang kedua kembali masih bersama HR.
kesempatan berencana 6 pemain gada bubu sama-sama masuk ke pertahanan Dandi, namun kembali secara masuk perempatan bola dari Dandi tak mampu Dandi kembali membongkar pertahanan, terjadi pergantian pemain di kubu tim Putra Ribon karena saudara kembali lagi sudah ke arena pertandingan karena diri nomor punggung 16 ditarik keluar masuk reserve pemain kembali saudara milih dari tim Putra Ribon angkat dari Riddle ke depan dari panel satu perempatan bola masih ada Dandi kembali reserve nomor pesertaan dari Ivan sempurna perempatan bola backtank dari Ivan karena saudara membongkar kembali sang libero di senapas nama Khairul tak mampu Khairul kembali untuk menjinakkan bola poin memberikan poin menjadi 2-0 tertuju kembali angkat desa saudara triple dari Rijal masih ada Hanafi Heldi kembali lagi Hanafi kembali lagi block out pada gengnya di senap panel pertahanan milik dari tim Putra yaitu Putra Ribon kali surat poin memberikan poin menjadi 3-0 masih kembali 3-0 hadirin 3-0 pada akhirnya angkat dari panel ke depan Dandi kandas Dandi 4 kali bola berputar kembali terjadi pergantian pemain di kubu tim Putra milik dari Putra Ribon siapakah yang bakal ditarik keluar nomor punggung 11 ditarik keluar nomor punggung 4 masuk di surat atas nama Rohim kali saudara reserve pemain kembali angkat dari Rohim ke depan diserang oleh panel datang Dandi sudah ada Ivan namun tak mampu Heldi kembali untuk mengindahkan bola kepada saudara poin sudah menjadi 1-4 masih kembali lagi 1-4 hadirin tinggi datangnya bola kembali lagi angkat diserang oleh Heldi backtack dari Ivan masih masuk kembali penempatan bola backtack dari Ivan kepada saudara poin sudah memberangkatkan menjadi 5-1 masih kembali lagi 5-1 hadirin masih kembali lagi 5-1 pada akhirnya sana Sunny tinggi datangnya bola terukur kembali lagi Rijal angkat kembali triple dari Jamil masih ada Sunny kembali meradang kembali Hanafi kembali lagi Hanafi menyambar bola dengan pasti umpan yang diberikan oleh Heldi dan saudara berangkat menjadi 6-1 masih kembali lagi 6-1 disandarin masih kembali lagi 6-1 pada kenyari sedatang dari Dandi tak mampu Dandi kembali untuk menyeberangkan bola karena saudara poin sudah memberangkatkan poin menjadi 7-1 hadirin masih kembali lagi 7-1 pada kenyari saudara bola kembali lagi di surat asrama Sony angkat sudah ke depan datang terus terbaca kembali lagi dua pertandingan dari Ganesha backtack dari Rijal sulit Rijal kembali untuk menyeberangkan bola karena saudara poin kembali lagi berenggan poin pada kenyadirin memberikan poin pada kenyadirin saudara masih bola dimiliki para pemain milik dari tim Putra kami datang Dandi sempurna sudah penempatan bola dari Dandi karena saudara mentang kembali lagi pada sudah poin memberenggan poin tinggi datangnya bola angkat dari Hanafi datang kembali Dayat mantap bola-bola cepat dari Dayat karena saudara para pemain milik dari tim Putra Ganesha Pondok Kelor tentunya dari 9-2 kali ini saudara 9-2 angkat sudah backtack kembali lagi mampun diindahkan ke depan di sana Ivan lagi-lagi Ivan mundur lantakan kembali pertahanan dari Putra Ribon 10-2 kali ini saudara masih kembali 10-2 servis sudah dilakukan kembali lagi Heldi angkat Rijal datang dari Jamil dikawal ketat padahal sudah bisa saudara impor kembali lagi drop shot dilakukan masih ada Agam kembali Hanafi tak mampu kembali lagi di sana saudara centerline kembali lagi dilanggar oleh Hanafi pertahanan milik di sana dari milik dari tim Putra Ganesha poin kembali lagi berenggan menjadi 3 kali dari servis sudah dilakukan di sana saudara tinggi datang namun mendasar arus bola Dandi tak mampu Dandi kembali untuk menyeberangkan bola saudara berangkat poin 11-3 karena sudah Hanafi angkat sudah namun outball Hanafi masih terlalu memanjang servis dari Hanafi 4-11 hadirin masih kembali lagi 4-11 padang sudah 4-11 padang tinggi kembali lagi terukur mapan pun datang Ivan masih mapan ditahan triple terjadi angkat dari Dayat Heldi kembali lagi Dani namun outball terlalu memanjang penempatan berada di saudara terlalu kuat penempatan berada di Dani padangnya poin
Kembali lagi poin menjadi 5-11. 5-11 di senar tinggi datangnya bola. Hanafi tertuju. Satu kembali Ivan Kalenderin. Masih mempanditan serangan dari Ivan. Datang tersebut dilakukan. Tertuju kembali lagi di senar petek oleh Hanafi. Namun kembali jebol pertahanan belakang milik dari tim putra. Milik dari tim putra ribon kanan saudara. Poin 12-5 hadirin. Masih kembali 12-5. Masih bola di sana atas nama Dayat. Angkat dari Rijal ke depan. Sudah datang penempatan bola. Ada Hanafi untuk mengindahkan bola. Namun keputusan yang salah Dandi. Mengelak penyelamatan bola pertarungan dari Ganesha Tenggulit. Time out diminta official. Milik dari tim putra ribon. Kembali operator. Sony dengan bola-bola cepatnya Sony ke saudara mengeksekusi kembali pertahanan 3 pertandingan dari tim putra ribon karena sudah poin menjadi 14-5 tinggi datangnya belakang Khairul sang libero tertuju Dandi triple terjadi di sandarin nomor punggung 4 milik dari disional atas nama Rohim angkat dari Dani lembang kembali impor passing datang pekan dari Dandi kembali menjadi 15-5. Masih kembali lagi 15-5 di sana saudara. 15-5. Tinggi datangnya bola tertuju kembali angkat sudah datang Rijal di gawang tetap Rijal kan saudara. Tambah berijal kembali lagi untuk menyemprotkan bola 15-6 Adelin. Masih kembali lagi 15-6 pandangnya sudah di sana saudara. Tinggi datangnya bola angkat dari Hanafi ke depan dari dan datang perempatan bola Ivan. Kembali lagi Ivan. Poin pada genyeri saudara memberikan poin menjadi 16-6. Masih kembali lagi 16-6 di sandirin. 16-6 tertuju. Khairul. Tak mampu Khairul kembali untuk menggindakan bola kanan saudara. Poin 17-6. Masih kembali 17-6 di sandirin. 17-6 resip yang sudah pasti. Terukur kembali error passing dilakukan kembali pertahanan baik dari tim putra ribon. 18-6 kanan saudara. Persiapan di partai yang selanjutnya di partai yang ketiga. Antara tim putra Foga bersama tim putra Halilintar sebentar lagi hadirin. Di partai yang datang bola cepat dari Sony. Ada Dani kembali datang terpaksa di kanal Dani. Masih mampu diindahkan kan saudara. Triple dari Rohim. Tertuju kembali lagi bisa impor kembali angka sudah datang. Pecek dari Ivan. Sempurna kembali perempatan bola back attack dari Ivan kan saudara. London lantas sudah kembali 19-6. Masih kembali 19-6 Madrid. 19-6 pada akhirnya disana. Tinggi datangnya bola. Khairul tertuju. Satu umpan kembali lagi. Masih ada Ivan untuk mendatang. Sony mampu mengejar bola. Angkat sudah disana oleh Ageng. Tertuju datang bola. Bola jebol Sony. Jebol sudah kembali pertahanan back dari tim putra ribuan kanan saudara. 26. Masih kembali lagi 26 di sana Ivan memanjang kembali terlalu kuat cerapi dari Ivan kan saudara poin pada akhirnya Dirin memberikan poin kembali menjadi 27 datang petek dari Hanafi masih mempanditan oleh Khairul sang libero serangan balasan dengan oleh Rijal tertuju kembali angkat tentang bola jebat Sony ada Khairul kembali untuk menjinakkan bola impor passing kembali Dani sempurna kembali membongkar paksa kembali pertahanan pada kisah hadirin poin sudah 21-7 masih kembali 21-7 di hadirin 21-7 pada kisah hadirin resip yang sudah pasti angkat sudah novel masih ada Dani kembali untuk mengindahkan bola datang petek dari Ivan masih angkat dari Rohim novel tertuju triple dari Rijal masih ada Ageng sang libero Sony namun pasti kembali penempatan bola pelu cepat dari Sony kalau saudara angkat poin kembali menjadi 22-7 pada akhirnya disandirin 22-7 dengan saudara tertuju kembali lagi angkat sudah datang dari Dandi kembali lagi Dandi kalian saudara membongkar paksa kembali touch ball dua pertahanan depan milik dari Ganesha kalian saudara 8-22
masih kembali 8-22 tertuju Ageng Anggar sudah datahan Nafi blok out pada akhirnya Dirin pertahanan milik dari tim Putra rebound 23-8 masih kembali 23-8 Dirin 23-8 pada akhirnya tinggi datangnya bola terukur kembali Anggar sudah di sana datang Dami mantap kembali perempatan berada dan diganti saudara jebol kembali perempatan pada sisa poin berengkan poin kembali hadirin memberikan poin pada genjara secara menjadi 9-23 tertunjuk kembali angkan sudah kembali Hanafi mantap sudah game poin kembali maksimal poin pada hadirin men apa terjadi di sisa saudara 24-9 di sisa saudara 24-9 angkat sudah tribal terjadi tertuju kembali angkat di sana datang Ivan lama penyelamatan berada di Ivan karena saudara tribal di sana Rahim masih ada Dani untuk kembali lagi Ivan game set yang ketiga namun dimenangkan para pemain dari tim Putra Ganesha Pondok Kelor berjabat tangan sudah untuk kedua gol.